Mau ngomong apa-apa ya, udah menang ya menang. Oke, sireknya apa ya? Mau ngomong apa tuh Bigetron? Ya, jaga base kalian baik-baik aja. Oke, jaga base kalian baik-baik. Terima, Kek. Oke, kalau gitu semangat untuk Evos dan kita minta cheers-nya dong. Evos Roller, gitu ya. Oke, 1, 2, 3. Yeay! Gak apa-apa guys, berarti belum rezeki. Iya, ya, tadi bilang. Oh, gimana? Si Diwa. Mirip Tuhan. Ini kalau ada besar ini. Iya. Diwa, mulai. Aduh. Aura bibir. Kalau PUBG Mobile ngasih lo prospek, ada satu kalimat atau satu frase nggak yang pengen lo masukin? Ini frase gue banget. Tuh. Ya, voice. Apa? Apa? Belajar dulu deh. Belajar dulu deh. So... Public enemy. Lu ngapain, Sotima? Lu ngapain? Gua ada potret bang, kalah Retri lu kayak Eko. Bang, Retri gua dibawa-bawa, Sotima. Lu pens ya sama Retri. Kimi no toriko ni natte shimai wa kitto. Apa sih? Kimi no toriko ni natte shimai wa kitto. Kenapa sih? Kenapa ya cowok-cowok nih? Setiap tahun gue ngeliat kalian gue berbuat hidup tertes. Setiap tahun gue ngeliat kalian gue berbuat hidup tertes. Eh, tapi Cina tuh cakep, cok. Cina tuh cakep. Anjir. Balikin DC yang baru ada di bio aku ya, coba cek aja. Otw pos. Tahu gak sih aku ada cerita sedih banget untuk pernah kita kesini orang itu cerita satu girl guys ini ya soalnya terus gak mau ya kamu tangan yang ada di kesempatan kayak bergerak ke situ mulai banget teriakin aku sedih guys tengok situ terus kan fisioterapi kan disembuhin kan terus sakit ngilu terus dia ngomong lagi apa sih? Aku gak jelas banget ya, apa sih? Gak! Iya, lucu banget sih. Tapi emang kalau kayak kena saraf gitu, emang harus di fisioterapi, gak ada jalan lain sih. Emang harusnya ditahan, mau gimana lagi? Terus ya harus semuanya harus dikurangin, karena kalau misalnya tetap
dia ngelakuin hal yang sama secara terus-menerus kayak gitu, ya pasti susah lah sembuhnya. Kapan begitu, kapan begitu. Udahlah, emang gue mah jadi sad girl aja. Emang gue kayaknya bang gue takut jadi sad girl, guys. Lucu banget. Apa nih? Lah, world champion. Lah, bukan yang punya M1 itu. Kita baru satu kan dapat. Oh, pas M2 ya? Pas kalah ya? Ambil foto dulu ya? Berarti bener guys, pegang piala sebelum match itu Pak Malik. Kalau nanti kalah bro, kayak itu Ornik match pertama lawan Aura. Aku dengan bodohnya pegang piala MPL itu loh di venue loh, gimmick-gimmick. Capek. Kalah bro Ornik bro, jadi kita gak mau pegang piala lagi ya. Makanya Bangsin kesal saya, Bangsin jangan pegang piala dulu loh sebelum menang Bangsin. Belajar dari kesalahan aku ya Bangsin ya. Ya Allah, pior, kocak kan sih. Editan kali, real banget ini. Editan apa? Guys, oh. Aduh. Oh. Ada nggak? Ada. Tetap happy kyowo. Ya Allah. Mau nangis udah tujuh. Aduh makin mau nangis gue nontonnya. Aduh. Sedih gue nontonnya anjir. Ya Allah, ya Allah. Windy. Kalian diem-diem aja anjing, gak harus cepu ya. Gue habis main futsal. Buset ya. Aduh, mau mulut deh, gue coba-coba ya. Asem. Ini bau ketel. Kontol. Ini bau ketel. Mantul saat. Asem. Takut. Anjir. Ya lu capek banget. Capek. I know somebody that you could choose. What about me? What about me? What about me? Ulang.
Apa yang diulang? Coba lu mau lihat orang ngolesin ketek ke mic sama ke ini. Koet aku minggu depan mau ke MPL Arena. Ajak Elis juga aja yuk.